Kiamat tak sampai lagi, Israfil tak tiup sangkakala lagi, mati pun tak lagi. Malam ni kita dengar, apabila satu orang yang tangan kiri dia terangkat, apa yang akan berlaku dekat dia? Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia pun kata, celakalah diri aku kalaulah tak ada kitab-kitab ni. Kitab tu buku amalan. Walam adri ma hisabiyah. Kalaulah tak ada timbang-timbang ni. Timbang habis lagi, bahagian dia habis lah. Tangan apa yang naik? Tangan kiri dia yang naik. Kemana dia ni nak pi? Dia ahli neraka jahannam. Benda apa nak keluar di mulut dia? Ni dia Allah Ta'ala cerita. Siap-siap. Walam adri ma hisabiyah. Kalaulah tak ada semua-semua ni, aku tak tahu tentang perhitungan ini. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Kalaulah dulu tidak ada hari kebangkitan. Ma aghna anni maliyah. Dia pandang ke kanan. Allah tunjuk harta dia, bagi nampak. Dia kata sekupang pun tak boleh pakai. Allah tunjuk lepas mati tertinggal 170,000, tak ada guna pun. Mati 170,000 duduk dalam bank. Waktu tu Tuhan akan tunjuk dekat dia. Dia akan kata ma arna anni maliyah. Sekupang tak boleh pakai. Waktu hidup tak mau sedekah, waktu hidup tak mau bohlam tapung, waktu hidup tak mau bagi orang miskin makan. Bila dah mati yang kat tangan kiri baru kata ma arna anni maliyah. Ini ucapan bakal ahli neraka. Wal'iyadzubillah.